Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik para sahabat YouTube MG Channel dimanapun kalian berada, kami akan berbagi kembali penelusuran makam keramat yang ada di wilayah Bogor. Ada salah satu wali Allah leluhur terdahulu di wilayah Bogor, tepatnya di area Kebun Raya Bogor. Kami akan penelusuran makam keramatnya Ratu Galuh Mangku Alam Prabu Siliwangi yang ada di Kebun Raya Bogor. Baik para sahabat, saudara kami MJ Channel pun kalian berada, sedikit riwayat mengenai makam keramatnya Ratu Galuh Mangku Alam Prabu Siliwangi yang ada di Kebun Raya Bogor. Beliau atau makam keramatnya Ratu Galuh itu pertama kali ditemukan pada tahun 1946 oleh Haji Rahmat. Dia adalah ayahandanya dari Kuncen yang saat ini mengurus makam keramatnya Ratu Galuh yang ada di Kebun Raya Bogor. Dan selain makam keramat Ratu Galuh Mangku Alam Prabu Siliwangi, ada juga di situ makam keramatnya Syekh Jafar Shodiq atau yang lebih dikenalnya Mbah Jepra. Mbah Jepra ini adalah panglima perang kerajaannya Pajajaran. Dan selain Mbah Jepra, ada juga makam keramatnya Syekh Mambaul Ulum atau yang dikenal dengan Mbah Baul. Beliau ini adalah senopati kerajaan Pajajaran. Baik para sahabat, saudara kami, MG Channel maupun kalian berada, kita lihat penelusuran kami makam keramatnya Ratu Galuh Mangku Alam Prabu Siliwangi yang ada di area Kebun Raya Bogor. Jadi bagi para sahabat, saudara kami yang berwisata ke Kebun Raya Bogor, bisa silaturahmi ziarah ke makam keramatnya Ratu Galuh Mangku Alam Prabu Siliwangi. Makam tersebut tepatnya di depan Jembatan Merah. Itu persis sekali Jembatan Merah itu, di depan itu makam keramat Ratu Galuh Mangku Alam. Baik para sahabat, kita lihat penelusuran kami, saksikan penelusuran kami di makam keramatnya Ratu Galuh Mangku Alam Prabu Siliwangi di Kebun Raya Bogor. Mari sahabat.